pertama hewan, binatang. Binatang itu yang punya hanya syahwat tok. Syahwat tok itu hewan. Lanek malaikat sama sekali tidak punya syahwat, sama sekali. Jadi ini kontradiksi. Kosok bali ini. Nek kewan itu, dia berpikir, dia berbuat, dia bergerak, dia hidup hanya digerakkan oleh syahwat tok. Niki kewan. Lainnya malaikat kosok bali ini sama sekali tidak mengenal apa itu syahwat. Tidak mengenal sama sekali. Nah manusia, manusia ini kisih endah, sing hebat nih. Manusia ini ku tengah-tengah. Dia mengenal syahwat, cuma cara mengenal ini ku lajeng luru. Ada yang dikuasai syahwat, ada yang menguasai syahwat. Tapi syahwat itu sendiri ada pada semua manusia. Jadi wabah manusia ini enggak ada syahwat. Ning manusia temeriku lajeng dibagi kali. Ono sing iso gagahi bisa mereta ndak syahwat, bagi saya perintah di syahwat. Lamun kebo bunten kepide boneka semata-mata menjadi alat syahwat tok sebung lagi. Malaikat sebaliknya tak kenal ndak syahwat sama sekali. Memang Tuhan tidak membikin malaikat itu mempunyai syahwat. Nah, setiap sabar nih kan, yang dinamakan sabar adalah kekuatan antara dua. Nih, yang satu kekuatan agama atau kekuatan iman, agama, ya. Terus ini kekuatan syahwat. Loh. Yang kedua, ini tepat campur. Kalau kita itu kuat, lebih tengah ini kan? Nah ini kita tidak sabar. Wah. Jadi sabar itu hanya dikenal oleh manusia tok. Malaikat tidak mengenal sabar. Tidak ada kalimat sabar di dalam kamusnya malaikat, tidak ada. Nampaknya tidak disawat. Apa akan sabar apa? Jadi sabar itu adalah semata-mata milik khusus monopoli manusia. Malaikat tidak mengenal sabar karena sudah sempurna. Malaikatnya kan sempurna pun tak perlu sabar nih. Jadi macet tak kenal syahwat, tak kenal apa pun. Nah, apa nih saya pernah? Orang bila tak terlok, ngakannya tak, tak wani sila tak ditabu, mereka. Ardung dia omah, tak perlu omah, mereka. Betul perlu. Bucu ya boten, ya. Terus mangan ya boten. Kepingin nopo tak seneng-seneng, betul nonton, mereka ini betul kenal ibu kate. Terus sampur nolong. Kosok bayi ini kewan. Kewan itu juga tidak mengenal sabar. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kekuatan untuk menahan syahwatnya. Seluruh hidupnya kewan itu dikendalikan, disetir oleh syahwat tok. Jadi kalau pada jenis itu terona-teronatan,
terorang bina, gimana nikah mencara, bener sih nikah, terorang tedung, yang seneng, ada boleh pun, hewan itu dari si bodoh, tangi, pingin turu, kepingin melek, mangan, seneng-seneng ngambil bujune, mari yang melekoh boleh, dia boleh kelakon lah, nih. Penggawa ini kewan ini sama dulu kabeh wud sama tudok boleh pangan mari makan atau mancok ini lagi mau ketentu saya itu jumpar lo masih matuan ini juga anak wud sini kak ganyang gak kenal kalau ini istri kalau itu bukan istri oh sobong sobongnya kebun tapi pokoknya asal gedong lah wis apa tepak mbu-mbu ibu ini kan babone apa marutuone apa mulus pokoknya asal lana ngambil wedok lana ukewan gak bisa membedakan ah angkale ini matkowa ini mamana oh betul ngotong-ngotong itu marutuwa atau wong tuwa apa tulur apa adik apa bayu daono itu pokok yang semuanya itu wes jadi penggawe aku isinya itu ini loh apa di ngarepe uang apa ijet tidak soal dada itu todus wala todus ya masalah kerem itu berarti nah ini ku kewan jadi kewan itu tidak mengenal kalimat sabar karena apa? Karena memang dia dibikin oleh Allah suatu makhluk yang paling hina. Malaikat tidak mengenal sabar. Kenapa? Karena dia makhluk yang paling baik. Dari sempurna nama malaikat sampai tak kenal sabar. Namanya sabar, ibadah terus, perintah pangeran dilakoni terus. Randa di kesenangan nopo-nopo. Jadi melanggar, bukan perlu melanggar dan perlu apa nah sabar tidak ada itu perjuangan antara hak dan batil sebab malaikat hanya mengenal hak saja lainnya sing jeneng kewan dia tidak perlu antara hak dan batil bener tak bener, salah tak kenal sebab apa? Dia salah terus sedikit jadi mau malaikat bener terus, mau tobat salah terus. Jadi tidak mengenal sabar, senega. Bermanos, lah neka. Sebeda manos kuah, nek bisa kebiri buka malaikat ben keben. Kacung-kacung kibi ini ngak keben. Kan keben, arima ingat tau terikam, senega. Tapi, apa jadi iko modillah sini kan lah kacang-kacang malaikat sing ribut sampai diterangno ya Allah uang api mati malaikat kabeh ini pengangit ini gedek-gedek ya Allah subhanallah ya apa lezo uang makhluk sing jelingi manusia ini kok iso bebas kok bisa bebas menang dan berhasil heran padahal dia hidup di comberan dia hidup ecerlot yang becereng kok ini sorsi meter gilem sampean itu saya itu kok luar biasa ya anak menusok padahal dia itu ya sabun dia gulet nginun sewu ambil urusan sandang pangan walaupun urusan itu pokoknya ini utabu untuk ISE ini gak kuat nih kak kacang melepeteng bahco ngeco kesan jadi melepeteng pun nyaman tapi mak bodor dewe ini melarat ini berjiji ini non sewu ini itu coba kenapa ini sih gak mampu menusul coba kon turus dino, ojo adus dino coba pilih nolong si yang paling ganteng
Pilihlah yang paling ayu. Coba dino ya jatuh. Apa tu ya apa coba? Abu lirinya ya apa coba? Apa boleh je lekan sambian aduh. Bapak ini dibanding, kira-kira ya. Bandung ini bisa amis, isi ini amis menusok. Ini teman Victor, longguan nih ke sini. Coba sambian apa sabun. Sabun lain, coba. Pas itu, Bandung sampai menusok jajal. Foto-foto tidak atus sedina sungi jajal. Itu cukup di Israel pun ya. Terus kita mawam ya. Kalau menusuk ya Allah, pemana apa-apa. Pun ada pekongku malaikat, aduh heran kok. Orang dia itu betul nama makhluk dia iya. Mak dia memilih sifat-sifat malaikat. Ini yang heran betul. Kok kaya malaikat? Itu kadung api nuson. Ini tuh menggemparkan seluruh penduduk malah langit. Malaikat itu gede-gede. Masya Allah. Kira-kira loh, coro pantes son. Aku malaikat. Ngelakoni ngono durung karuan loh. Nah, dia itu harus makan sehari semalam dua kali. Paling situ sepisan loh. Nggak mangan sedina mau kelepean pun. Nggak malaikat masih 10 tahun nggak mangan macam nggak berweteng. Tapi nggak manusia ini nggak mangan nggak ngundi. Nggak mangan ngeten ya nggak mangan kira-kira nggak telung dino kuat. Orang tak makan keluar kuat ke. Tapi mau suara tak minum keluar kuat nggak punten. Insya Allah nggak kuat ngundi. Ya apa padahal saya harus dari mana saya minum, dari mana saya makan. Ini sudah satu masalah. Kademen nung dagingnya duit di pisau wong ini. Kademen siti harus duit. Masuk angin apa. Panas siti man barang pun. Tak kuatan oleh ini. Jadi dia perlu pakaian, perlu tempat berteduh, perlu makan, apa ini jenisnya. Nek kewan berterbatan. Pokoknya mah kerja. Mbi tawar di napa sih tak kelebihan ya tak usah memerlukan itu ndak malah kalau rumah itu di nerama seletai itu boleh dikadek ngiyuk-ngiyuk dinding-ding sakit itu nek hewan tapi manusia yang paling banyak persoalannya mana urusan makannya mana urusan minumnya mana urusan kabinnya. Nih ke setong-setong itu pun kiamat tepi ini kan. Kiamat berkira-kira ini kan. Mana nanti kalau sudah akabi pasang di anak. Kacem anak tak bisa tahan sampai selekor. Do'orom Maria. Bersiterandi tak andi anak sama sekali pelenggan dia. Silikasi mana andi anak sampai selekor pelenggan dia. Tiba-tiba pelenggan ini do'orom Maria. Inilah manusia makhluk yang aneh. Justru karena keanehannya inilah dia memerlukan sabar. Sabar adalah alat khas untuk manusia saja. Malaikat tidak memerlukan. Binatang tidak memerlukan. Nah inikah kedudukan sabar. Nah saat ini urut-urutan. Manusia ini karena pangeran melalui proses ini. Pertama bayi sampai gadi arek niku lebih ini menyerupai kewan. Jadi manusia ini nek si cilik dikendalikan oleh syahwat 90%. Jadi arek cilik niku persis kewan pun. Jadi unsur syahwatnya lebih besar. Boleh dikata hampir 100% dikuasai oleh syahwat. Itu anak. Jadi anak yang masih kecil, manusia yang masih kecil itu seperti binatang. Pertama, ini baru procok lahir,
dia punya syahwat makan atau minum. Dia tidak mengenal, tidak ingin nonton biskuit, boten kepingin apa-apa tentunya ini bu, cilik projek. Dia hanya ingin satu saja, weng, mie, nyusu, pangan. Dilatih. Nah disinilah, jadi cara memperkuat dua orang okaling ya, kekuatan ini, siji kekuatan agama, dua kekuatan hawa nafsu. Caranya mengatasi yang ini, yaitu dengan dikurangi kewauh. Satu segi makanan, luruh dari pandangan mata, ya, pergaulan lah. Pas nomor telur, penyaluran, disalurkan. Ya. Jadi orang tua harus ngerti ini supaya bisa menyalurkan anak. Oke, tidak jadi kalau anak itu dikerasi, tidak keliru, malah dia akan mendendam sama orang tua. Orang tua ya lagi, senang bapak mengkolasnya dan dia kali kok. Nah, kok harus terus, saya lebih dekat. Jika anak salah baik-baik, gimana enak. Ini salah tak tahu semakin berapi, sering berkota, gitu. Oh ya, senang dan. Maka di sini enak, hormati ya pak. Ini, biar pun dibuka ayahnya, dia taat. Tapi taatnya karena takut kepada macam. Itu berbahaya. Tapi nek wedi dhewe putron hormat, nah ini yang dicari. Dia itu takut kepada orang tua, bukan cuma ya ada entok, tapi mereka orang mau berani, mereka, mereka nanya ke, atau nek wedi